Pertama-tama, saya sangrai dulu 250 gram tepung ketan. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini dipotong-potong. Kemudian ini sangrai sampai kering. Tepungnya itu nanti kalau sudah matang ngumpul dia. Kalau seperti ini kan masih kayak bergerindil. Nanti kalau sudah matang dia jadi ngumpul. Ini sudah ngeprul, sudah matang. Tandanya sudah matang, kita pencet ya, kita lihat. Kalau daun pandannya itu sudah kering, berarti ini sudah matang. Langsung diangkat dan didinginkan. Kalau sudah dingin, langsung disaring. Gram gula halus, 1 bungkus susu Denko. Saya tambahkan 50 margarin, kemudian ini dicampur sampai rata. Kemudian saya tambahkan 30 ml air. Kalau sudah tercampur rata, ini teksturnya harus jangan terlalu lembek, jangan terlalu kasar. Jadi kalau dikepal ini berbentuk, soalnya kalau terlalu lembek nanti hasil kuenya itu jadi keras. Kalau terlalu apa ya, terlalu menghambur gitu, jadi hasil kuenya itu renyah tapi cepet rapuh. Untuk cetakannya saya pakai cetakan kue tok seperti ini saya pakai yang ada motif apa ini. Langsung aja. Atau kalau nggak ada cetakan kue tok, saya pakai cetakan kue keranjang. Ini. Seperti ini. Menurut bunda-bunda aja ya, mau pakai cetakan yang mau pakai cetakan seperti ini atau yang seperti ini, menurut selera bunda-bunda aja. Lakukan sampai selesai.
sudah selesai, langsung di oven karena ovennya sudah panas. Ini saya taruh di rak nomor 2. Seperti biasa, ini saya taruh di timer 50, pakai api bawah, suhunya 150, open sampai matang. Ini satu resep dapat 2 loyang. Ini yang bentuk apa ini ya, yang dicetak di kue cetakan keranjang. Ini langsung di oven aja biar nanti sama-sama matangnya. Kita lihat, ini sudah matang, yang di bawah sudah matang. Kemudian ini yang di atas taruh di rak nomor 2. Seperti ini sudah matang. Ini open sampai matang juga. Tereng, sudah matang. Ini yang bentuk apa ini? Kayak tulisan-tulisan Cina. Terus ini yang bentuk dicetak pakai cetakan kue keranjang. Langsung aja ini ditata. Hasilnya seperti ini, Bunda. Kue bangkit susu ini sangat renyah sekali, lumer di mulut, rasa susunya kerasa banget. Terus ini yang bentuk kura-kura sebetulnya ya, tapi saya buangin kaki-kakinya, jadi tinggal ini kayak kue top bentuknya. Pasti bunda-bunda ingin tahu seperti apa kelumirannya. Kita lihat sekarang, kita ambil satu. Nih, lumer banget. Tuh kan. Jadi ini renyah banget. Pokoknya ini renyah banget. Bunda-bunda harus segera nyoba karena ini bahannya ekonomis banget, tapi rasanya dijamin enak banget, mantap. Rasa susunya kerasa banget. Udah, sekian dulu videonya ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.